jangan sampai tergoda oleh dunia sehingga menjual agamanya, menjual keyakinannya, menjual idealismenya, semangat juangnya luntur. Karena apa? Karena ditukar dengan dunia atau disandera dengan kasus. Disandera oleh dunia kasus. Repot memang. Ya Allah ya Rob, ya Mbak niku jan betul-betul dapat pelajaran yang luar biasa. Semakin hari kalau kita memperhatikan ya Bapak Ibu niki, jadi nikmat agama dan nikmat dunia. Ya nikmat pertama, nikmat diutusnya Nabi. Ini luar biasa. Maka sebetulnya semakin kita ma'rifatullah. Nah ini majlisnya ma'rifatullah. Besok ada majlis ma'rifatul Rasul, ngoten nggih? Niki besok ma'rifatullah punya anak. Punya anak-anak pengajian gitu. Karena ma'rifatul Rasul. Ada lagi tugas kita yang ketiga, ma'rifatuddin. Jadi sebetulnya ada tiga. Kita harus mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama. Ma'rifatuddin Islam bil adillah, mengenal apa nikmat din itu dengan dalil-dalilnya. Maksudnya beragama itu mboten ming tiru-tiru, tapi didasari ilmu gitu. Jadi tiga itulah, makin tambah yuswa bagaimana semakin mengenal Allah gitu, semakin mengenal Rasulnya, semakin mengenal din kita sendiri. Maka yang pertama memang ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka kata Rasul, ta'aruf firroho ya'rifka fisidah, kenalilah Allah ketika longgar, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau sempit. Kenalilah Allah ketika sehat, Allah akan kenali ketika kita sakit. Kenalilah ketika Allah beri kemudahan-kemudahan dunia, maka ketika ada kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan mengenal kita. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal rumahnya. Nah, ini mengenal. Rumahnya Allah? Masjid. Kalau yang jauh? Baitullah. Ini mengenal rumahnya Allah. Mengenal apalagi? Kalamnya Allah. Al-Quran. Mengenal kalamnya Allah. RT, RW, desa. Kalau pengin tang tinggi, semakin tinggi derajatnya, itu maka dekatilah Al-Quran. Ya gitu. Semakin pengin tinggi derajatnya, dekatilah kalamullah, kalamnya Allah. Pasti akan semakin tinggi derajatnya. Lah sulitnya jarang di tingkat RT, kemudian atas nama RT mengadakan pengajian rutin, jarang. Gitu jarang. Nek ada bagus, luar biasa. Kami itu ada kajian yang sebetulnya memang tidak rutin mesti saya, tapi gonta-ganti itu di salah satu RT di kelurahan sana, Temanggung sana. Salah satu kelurahan bukan desa. Kalau desa kepala desa. Itu setiap malam Jumat Kliwon ada kajian gitu. Itu khusus atas nama RT. Bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak semuanya ngaji. Yang meng... ini ada? Alhamdulillah, bagus. Ibu di mana? Oh, Galangan. Oh, Galangan. Alhamdulillah, bagus itu. Bapak-bapak mengawali lah ibu-ibu ini biasanya nek kok jur mungkin nek ora ono acara nyun sewu, nek ming acara inti tok ora pati yang menarik. Maka ibu-ibu usul ada acara untu. Terus acara untu bu? Mabah. Akhirnya masya Allah, rame banget Pak niku. Nah itu gak apa-apa, bagus sekali. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Bentuk mengamalkan. Ya, bentuk mengamalkan fahadith. Menyebut nikmat. Wa amna bi nikmati rabbika fahadith. Seorang ulama namanya As-Sam'ani rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan dua cara. Satu, dengan menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, dengan menceritakannya kepada orang-orang yang thiqah. Thiqah itu terpercaya, amanah. Jadi menceritakan nikmat itu pun ternyata ada keterangannya menurut As-Sam'ani ini
kepada orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, bukan kepada sembarangan orang. Gitu. Ini yang dimaksud oleh beliau, ngoten nggih. Jadi menceritakannya orang-orang yang terpercaya itu berarti dia paham agama. Karena orang yang thiqah itu pasti dia paham agama. Orang yang thiqah itu pasti ngerti dosa. Pasti tahu pahala dan dosa, sehingga dia mesti hati-hati. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seorang yang memakai baju yang lusuh, ini peristiwa terjadi. Beliau bersabda nih, fa idza atakallah malan fal yura atharu nikmatillah alaika wa karamatihi. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Jadi wujudnya ketok sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Maka jangan sampai berpakaian kok juk compang camping, padahal ada kenikmatan dari Allah. Ken memperlihatkan kalau itu nikmat dari Allah. Jangan kemudian yuk sa'i gitu. Memang itu ternyata betul. Yang jelas tentunya yang menutup aurat gitu nggih. Jangan sampai you can see my kelek. Api anyar ning keleke gitu. Lah ini enggak boleh begitu ya. Tetap standarnya menutup aurat. Ini yang disebutkan. Jadi ternyata saya pernah punya pengalaman dari cerita seorang sesepuh, di mana ada seorang anak derek nyambut damel ngenger lah bahasa orang Jawa kepada seorang majikan. Lah majikan itu senantiasa memberi upah gaji rutin, selalu tidak telat. Lah ketika majikan itu melihat enggak ada athar, enggak ada bekas, padahal dia selalu memberi, tidak pernah telat. Sempat ditanyakan, "Nang, saya itu selalu memberikan gajimu untuk hakmu, selalu tepat waktu. Tetapi kok saya belum pernah melihat selama ini betek itu bekas. Bekas gaji kok ora ketok. Nek gawe tuku klambi kok ora ono klambi anyar. Nek gawe tuku sandal-sandale ora anyar." Itu. Ini sang majikan yo bingung. Orang penak dikira sampai yang merata gaji dan sebagainya. Apa kata si anak? Pak, kalau niku saben-saben pikantuk saking panjenengan, kula beto wangsul, kula aturaken ibu kula gitu. Selalu saya sampai berikan ibu gitu. Karena ibu niku manteng pengin haji. Sehingga ibu niku anggar pun kula aturi yoto niku dikumpul lagi ditabung di damel tumbas mindo dibuat beli kambing. Bingung cita-cita nenging wedus arek haji, kira-kira wedus sak kandang yura cukup nggih, pirang-pirang kandang itu. Sampai si bapak bocah niku sepokan boleh duit lagi catur lagi untuk apa? Untuk berangkat haji. Lah akhirnya Bapak Ibu sekalian, majikannya itu orang soleh, mak gegel hati ini, kok lebih semangat kaya ngono. Akhiripun si bocah niku diken beto ibu hari kemudian. Esok ibu itu anu diket di bawah sini, karo bawa KTP atau KK atau akte nikah dan sebagainya niku. Lah alat-alat itu abad nopo niku, kagem nopo niku pak. Es pokoknya gue ini. Nah ini ngejeng sama apa? Besok daftar. Aku ternyata nih, orang usah mikir duit. Ternyata ibu ini akhirnya berangkat tindak haji, tidak harus lewat pedus. Tidak harus dengan kumpulnya berapa kandang kambingnya. Kenapa? Allah yang mengatur. Allah yang mengubahkan hati. Mengubahkan besok? Membolak-balikkan hati orang. Ya Allah, akhirnya berangkat. Makanya mantengnya itu penting. Rata-rata niku do pengin ora manteng.
manteng niku tenanan. Iya, jadi nek cara wong arek wudu ming arek ra tau buka keran. Ngoten nggih, ngoten nggih. Jadi ming arek wudu ning ora tau buka keran. Lah artinya buka keran itu nabung. Nabungnya itu nabung kambing, nabungnya nabung apalah. Wujudnya itu ada yang punya uang sedikit gawe tumbas tumbas kebonan ungsuman. Ungsumane sedoso tahun. Tumbas lemah seluas sekian ditumbas yuk ditanduri singon. Tanduri singon 10 tahun didol wis kena gemangkat haji. Ada yang begitu. Karena ada mantengnya, ning ada pula yang sampai mau berangkat tetap pesengonnya ora menyat. Pesengone ora gede-gede. Ning tetap berangkat Allah yang punya cara. Itu ada, begitulah Bapak Ibu selanjutnya.